Beritahukan kepadamu mengenai apa, Maguru Sambano? Mengenai kabar Pati dan Maguru. Saya harus memulai dari mana? Jadi begini manusia. Tadi malam saya datang ke tempat persinggahannya. Saya ingin memastikan kabar tentangnya. Karena setelah peperangan saya baru mendengar kabar bahwasanya Patih membaik. Saya bersyukur dengan itu. Akan tetapi hari berlalu tidak ada kabar kembali. Tidak ada kejelasan. Dan saya pun belum menemuinya sama sekali. Maka dari itu saya putuskan untuk datang ke tempat persinggahannya. Saya melihat beliau terbaring. Saya melihat dia seperti sembuh seperti setiap kala. Tangan, tatapannya, cara bicaranya selayaknya Patih Dharma Wulung yang sehat. Maka dari itu dengan lancangnya saya berkata, Patih, apakah dia memutus asa? Karena kau hampir saja membunuh saudaramu Kana. Sampai hingga dalam keadaan sehatmu, kau tidak kunjung berdiri dari tempat tidurmu. Lancang pertanyaanku seperti itu. Tiba-tiba Patih menghentak dengan suara yang keras. Patih mengatakan, jika kau bertanya siapa yang paling semangat di antara kita semua, saya pikir saya yang paling semangat. Dia mengatakan demikian. Ah, tetapi ada sesuatu hal yang tidak bisa untuk saya lakukan sehingga tidak bisa saya membantu kalian berperang lagi. Saya tanyakan, lantas kenapa kau tidak menegaskan ini dari awal? Saya hanya takut. Saya takut jika saya mengatakan ini, maka semangat berperang yang lain akan berkurang. Saya semakin bingung dengan jawabannya yang kias itu. Maksudmu apa, Patih? Di sini, Kodomayit sudah berhasil membangun benteng bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita terlambat, maka mungkin akan sangat mustahil jika kita menembusnya. Waktu kita tidak banyak, Patih. Patih tidak menjawab apapun. Dia hanya menepuk kakinya. Kakinya kenapa, Maguru? Ternyata mulutnya bisa berbicara, pandangannya jelas, pendengarannya tajam. Tangannya pun bergerak. Pedangnya masih ada di punggungnya. Akan tetapi kakinya sudah tidak sanggup menopang badannya. Kami semua baru tahu hal itu. Karena itu disembunyikan. Patih lumpuh. Astagfirullah. Saya heran kenapa dia tidak ingin jujur. Dia mempertegas lagi, saya tidak ingin kalian semua bersedih. Kalian menurunkan semangat kalian. Itu yang diucapkan Patih. Lantas, murid-muridnya di situ. Semua terkejut mendengar jawabannya. Karena muridnya sendiri pun tidak tahu. Apakah boleh, Maguru? Saya meminta izin untuk bertemu dengan beliau. Beliau tidak ingin ditemui siapapun untuk saat ini. Bahkan jika saya tidak menerobos pun, saya tidak dipersilakan masuk. Di situ saya bertanya kembali, apa penyebabnya Patih? Patih mengatakan, saya tidak terkena apapun. Ini aneh, Patih sendiri pun tidak tahu. Saya pikir saya sehat, saya sembuh. Akan tetapi,
Ketika saya berusaha menopangkan badan terhadap kakiku, itu tidak sanggup. Dan terakhir kali dia mengalami itu, atau penyebabnya adalah karena sebuah serangan. Tapi setelah kami telusuri, tidak ada penyebab yang pasti. Kakinya tidak ada luka. Tidak ada goresan sedikit pun. Apa mungkin kode wain ini memiliki serangan yang tidak menyakiti akan tetapi membunuh secara diam-diam? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Astagfirullah. Intinya dalam peperangan yang akan datang, di babak yang kedua nanti, kita tidak boleh mengantungkan beban kepada pundaknya. Yang saya takutkan sekarang kakinya, saya takut besok akan menjalar ke bagian tubuh yang lain. Saya pun langsung memerintahkan murid-muridnya untuk segera mencari pertolongan. Kami sudah memanggil beberapa tabib, akan tetapi mereka tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Bahkan tabib yang kau kenal, Ponidin. Ya, Ponidin. Dia tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Saya hanya berharap, semoga Fatih tetap kuat. Astagfirullahaladzim. Dia tidak ingin dicemuk sama sekali. Bahkan Sarif pun berusaha untuk mendekatinya. Dia menutup pintunya. Tapi terang saja, manusia, kami tidak akan berhenti mengusahakan yang terbaik untuk Fatih. Yang terpenting di sini, bagaimana cara kita melanjutkan perjuangan Fatih sehingga kita bisa mencapai kemenangan. Jika dipikir lagi, kita ini dalam keadaan terdesak. Yang pertama, pasukan kita kalah jumlah. Karena dari peperangan kemarin, pasukan dari timur, Banu-Banu yang datang, sampai sekarang belum ditemukan. Astagfirullah. Beberapa dari mereka yang diculik, belum mendengar kabar lagi dari yang lain. Yang kedua, sekalipun Pangeran Sarif sudah pernah menjebol benteng itu, tapi benteng yang sekarang sudah berbeda. Saya mendengar itu langsung dari Sarif. Apakah Sarif sudah mengatakan kepada kalian? Iya. Tadi malam menyuruh kami untuk mundur dan pulang. Mabur. Sekalipun Pangeran Sarif sudah seperti ini, sudah kembali seperti sedia kala, tetapi dia belum bisa melompati dari pagar benteng itu. Astagfirullah. Saya hanya memiliki satu saran. Perbanyaklah jumlah pasukan. Dan lebih tepatnya pasukan dari alam goib, dari bangsa kami. Karena jika ditambah pasukan dalam wujud manusia, maka itu hanya akan repot sendiri. Saya memiliki saran pula. Jika kalian setuju, saya memiliki saudara dalam peperangan, rekan peperangan saya, yang dulu sering berperang bareng dengan saya. Dia ahli. Saya akui dia hebat, dan dia memiliki pasukan yang banyak, yaitu pasukan Monyet Perut.
Beliau adalah Plasmana. Jika kalian mengizinkan, akan saya panggilkan. Mas, dengan senang hati mau disampaikan. Setidak-tidaknya, walaupun tidak banyak, tapi sedikit membantu. Itu harapannya. Mengingat kadang saat ini kita benar-benar sudah terdesak. Tetapi ada suatu hal yang harus kita pertimbangkan. Karena Plasmana memiliki pasukan banyak beruk. Sedangkan Martaji kita tahu sendiri, dia juga memiliki.